Hai teman-teman, malam hari ini saya mengajak kita untuk menyimak sebuah pertanyaan yang cukup menarik nih dari teman kita ya. Pertanyaannya kurang lebih begini, kenapa sih hidup ini penuh dengan penderitaan? Kenapa hidup ini penuh dengan kekecewaan? Jawaban saya itu karena ini, karena pikiran. Pikiran itu sumber kebahagiaan dan bisa jadi juga sumber penderitaan. Kita sejak kecil memang tidak pernah dididik gitu ya, soal pikiran itu. Kita kurang diberi pemahaman soal pikiran itu. Nah, teman-teman, pikiran apa sih yang membuat kita menderita? Itu pikiran yang meloncat-loncat, melompat-lompat. Melompat ke masa lalu yang akhirnya membuat kita menyesali, sedih, dan seterusnya. Tapi juga seringkali meloncat ke masa depan yang identik dan akhirnya diisi dengan berbagai ketakutan, kecemasan, ya. Itulah pikiran dikatakan seperti monyet yang seringkali loncat sana, loncat sini, gitu ya. Jadi, bagaimana teman-teman? Belajarlah soal pikiran.